turns gray against a fiery display of red and golden hues, like the day I felt for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you, won't you answer my call? Leonardo Bernstein. Ini teman Nakajima ya? Nakajima Koe. Oh ini kayak dia komposer gitu ya? Iya. Hala gitu kan? Aku masuk sungai yang apa? Membeku ya? Igui, maju deh igui. Maji deh igui. Jangan, itu luka nanti. Jangan main-main. Apa sih? Ini video, Pak. Video? Yo. Kasihanlah pohon ini. Iya. Gua ngelompat aja. Senoknya Upin. Kok gede kamu lebih gede kayaknya? Yes, udah, dingin tangan saya. Kok bisa gini? Kalau patah gimana? Enggak patah lah. Enggak bisa. Sama. Lisa, 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 foto. Ternyata berat kita sama. Gini. Kita balet. Anjing. Setinggi 206 meter ya. Berapa? 206 meter. Ininya. When we just can't run, we face the music and we solve our futures. When we were us, never felt so hopeless. Now I see we were doing right from the start, and we never stood a chance. Honey, you tear me apart, and I bury deep below this avalanche. Aku hanya cuma bilang mau bilang terima kasih. Depending on your strength, you'll find a tailwind. But nothing feels like the rapid flowing. See, cantik banget.
Cantik. Udah, suhunya berapa ya? Gue gak tau. Lebih dingin dong. Suhunya berapa ya, Lisa? Udah suhunya berapa? Tahu nggak? Apa? Suhunya. Minus. Minus? Ini minus 7. 7. Tapi dingin banget. Sedingin di Aunike ya? Minus. Berapa ya? Ada Anis. Anis. Pupu itu tinggal di sana. Hmm. Terus kamu di hutan tuh bilang anjing, jancuk, kasar-kasar ngomong ke mama saya. Hmm. Kamu ngomong kasar sama saya, anjing, jancuk, ya kan, hante gitu ya. Hmm. Bahasa-bahasa kotor, terus kamu bahas-bahas vagina, bahasa-bahasa kotor itu. Hmm. Terus mereka, ih, ini orang jahat banget gitu misalnya kan. Atau enggak kamu pipis atau kencing di sembarangan itu di hutan tempat mereka tinggal itu. Nanti pulangnya kamu nggak bisa pulang, nggak ketemu jalan pulang. Karena ada suku bunian. Dia bisa menghilangkan ingat, bukan menghilangkan ya, kayak melupakan ingatan orang untuk jalan pulang. Aura jalan pulangnya itu bisa bikin salah gitu. Jadi kayak bikin kamu semua berputar. Emang lu pernah lihat? Pernah lihat sukunya? Pernah lihat? Ada videonya di YouTube. Ya? Kalau bisa gimana? Nggak tahu. Belum pernah ya. Aku cuma dengar doang. Oh, wah. Semoga Tuhan melindungi kita menuju lantai dasar. Aman. Tuhan selalu bersama kita dan jangan lupa subscribe. Ceweknya udah menikah itu kayak lipstick gitu sampai panjang gitu. Iya. Belajar. Ini kan ya? Gunung yang tadi ya? Soganjang itu gunung yang tadi yang puncaknya. Moiwa. Moiwa, Moiwa-san. Gunung Moiwa. Ini Chiro. Ini tinggal lokasinya di mana? Apa? Lokasi tinggalnya di mana ini? Di Hokkaido. Aduh, suku Ainu. Terus kayak di mana gitu posisinya, di sini di mana? Enggak ada. Oh, di sini. Ya. Kan dia berkelompok kan? Iya. Iya. Dia dekat-dekat gini. Ini Biratori. Kayak gini orangnya. Tapi wajahnya masih kayak orang Jepang ya? Iya. Tapi bahasanya beda. Makin cedek kayak di sukunya. Udah dikit aja. Terus kan ya yang cewek ini kalau udah nikah suku Ainu. Kan kalau pakai lipstick sampai ke sini. Ini bajunya ciri khas Ainu. Ini tuh baju cowok ya, untuk apa? Memburu hewan. Gung?
dapat hewan itu memburu hewannya, hewannya. Enggak apa-apa kan? Memburu hewan. Itu foyo itu ke dosur. Hangat kayaknya. Hangat. Apa itu ya? Jepang itu kan ada sejarahnya itu loh. Sejarah. Sejarah. Sejarah dari kaisar ke kaisaran dari awal itu. Oh iya iya iya. Terus mereka mah enggak masuk salah satu dari mereka. Iya, kayaknya beda. Sukunya beda. Kok bisa? Di Jepang ada 3 suku. Ya, Okinawa, Ainu, 3. Berarti Okinawa, Okinawa juga enggak ada juga masuk tentang masalah iya, kekaisaran. Bahasanya juga ada. Beda. Bahasa ada bahasa Okinawa. Okinawa Bank, kayak Kansai ya. Kayak loka, tapi bahasanya jauh sekali. Iya. Apa ini? Goza Amiki. Kayak alat meracut sesuatu ya. Enggak tahu caranya. Oh, ini topi. Topi khusus cowok. Ombe. Lu meledak, lu mati semua, bunuh lu. Let's try to masak jingiskan. Jingiskan itu masak apa hari ini? Daging domba. Ini nih. Masak apa hari ini, Bunda? Bunda. Masak tuh pakai sayur terus di apa di masih. Sekitarnya hasil domba. Nah, ini kentang. Nanti taruh juga. Terus next. Domba. Domba. Night in Hokkaido. Aku juga kayaknya ini pertama kali ya aku. Gak. Aku juga pertama kali makan domba. Sebenarnya domba ini dilarang makan loh. Karena kasihan. Ayam juga. Iya, ikan sebenarnya enggak. Ya udah makan sayur aja. Ya kita harus jadi vegetarian. Tapi mau deh vegetarian aja kita. Ya tapi ada kan di Eropa atau di Jepang juga ada. Ya. Orang apa? Orang yang enggak bisa makan. Oh. Enggak bisa, bukan enggak bisa, cuman mikirin kasihan. Lingkungan gitu-gitu gitu. Gitu, gitu. Kasihan. Mau. Ande. Sebelum ini enggak benar. Orang Indonesia juga. Jadi aku orang di Jepang juga. Apa-apa? Orang Indonesia dulu itu sebelum berapa menit? Kalau di Jepang 3 menit. Bukan 3 menit, 3 digit. Iya loh, kalau gua 3 detik maksudnya. Kalau orang Indo 5 menit. Ya udah, gua 10 menit. Oh, 10 menit udah penuh sama bakteri ya? Udah, gua 10 menit. Belum 1 hari udah. Itu beneran katanya dokter. Iya loh. Itu tuh apa berdasarkan satu riset gitu. Ya emang tergantung tempat, tapi kalau yang suai, nah, tempat lokal, iya tempat biasa tuh apa bakterinya nggak ditempel, cuma selama 3 detik kira-kira, kira-kira 3 detik nggak ditempel, iya. Benar benar enak, sumpah ini makanan yang paling enak di Hokkaido, ditambah murah, yang murah. Oke. Ini Agung yang masak. Agung yang masak. Nyong buang nyuan nyuan. Ini lu suka durian gak? Durian? Oh, pernah makan cuma satu buah aja. Iya. Yang tidak enak katanya temanku. Menurut aku gak suka, tapi temanku ini yang tidak enak gitu. Jadi aku pengen coba lagi yang enak-enak gitu. Jadi kalau misalnya bagi orang lain ya, kalau durian itu enak dikategorikan kayak pahit, agak manis-manis pahit, tapi aku nggak suka itu. Oh ya? Ada juga yang durian manis, itu nggak ada satu dikit pun pahit. Dan nggak pernah lembek. Ketemu durian tapi nggak ada bijinya. Itu sumpah. Makanya, itu nggak pahit. Itu enak banget. Iya. The best. Tapi kamu setelah itu kamu nggak boleh minum air. Iya. Kenapa? Pusing seperti. Jadi kalau kamu minum makan durian, itu nggak boleh minum air. Kayak apa ya, kalau kebanyakan makan bisa mabuk. Soalnya... Oh iya, iya tahu. Nggak boleh air. Berarti boleh pun langsung dari kulit. Hah? Dari kulitnya makannya. Itu minumnya. Oh, ada kuahnya. Berarti buah durian itu makanan haram. Kan mabuk kan? Mabuk tuh kategorinya banyak. Oh iya. Makan daging anjing dengan sayur kol.